Personil TNI AL mengevakuasi korban saat pelatihan penanggulangan bencana 2022 di Lantamal 14 Sorong, Papua Barat. Pelatihan ini penting untuk membangun kesadaran pentingnya penanggulangan bencana alam di Indonesia. Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut menggelar pelatihan penanggulangan bencana di Sorong, Papua Barat pada 12 hingga 14 Juli 2022. Program rutin tahunan ini bertujuan untuk membangun pentingnya memahami karakteristik ancaman sekaligus penanggulangan bencana alam di wilayah rawan bencana. Personel TNI Angkatan Laut dan masyarakat perlu meningkatkan kemampuan dalam menyelamatkan diri dari resiko ganasnya bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir. Materi yang diberikan meliputi sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami, penanggulangan korban, sistem komando penanganan darurat bencana, mekanisme penanganan pengungsi, kelompok rentan dan disabilitas. Jadi ini adalah wujud komitmen Angkatan Laut dalam melaksanakan pencegah bencana alam sehingga sistem edukasi ini bisa tersampaikan kepada masyarakat mulai dari pribadi, kelompok, sekolah sampai masyarakat secara umum. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat menekan angka korban jiwa dan meningkatkan kesadaran tanggap bencana.